Tangan meriah sekali lagi untuk Gita Mara Atara dan Bapak Mario Teguh Baiklah sahabat-sahabat super yang hadir di studio maupun yang ada di rumah Bila saat ini Anda sedang menghadapi kebuntuan dalam perjalanan hidup Anda Maka Anda menyaksikan program yang tepat karena tema kita hari ini adalah Ada Jalan Hanya di Mario Teguh Golden Ways Assalamualaikum, salam super, Pak Mario. Assalamualaikum, Pak Mario, super yes. sekali. Tema kita hari ini adalah ada jalan. Yeah. Nah, kita langsung saja dengan pertanyaan pertama saya nih, Pak Mario. Apa yang Bapak maksud dengan ada jalan? Apakah di setiap permasalahan selalu ada solusi? Super pertanyaannya aja, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Ya, kita mengerti lebih dalam yang dianggap jalan itu apa saja. Kita lihat meme-nya. Insya Allah dengan izin Tuhan, sering sekali Tuhan sudah mengizinkan sudah mengizinkan tapi kita tidak bertindak Sesungguhnya Tuhan mengizinkan banyak hal bagi kebaikan kita hanya saja kita lebih sering tidak bertindak walaupun sudah diizinkan orang yang mengatakan Insya Allah jangan sampai itu digunakan sebagai alasan untuk tidak datang gitu nggak Insya Allah itu. banyak orang menggunakan itu sebagai alasan kalau dia tidak datang yang salah Tuhan jadi yang penting dalam mengatakan dengan izin Tuhan maksudnya adalah anggap saja semua sudah diizinkan lalu buktikan izinnya sukses atau gagal. Bukan tidak bertindak karena takut gagal. Bertindaklah lalu buktikan apakah izin yang diberikan kepada Anda sukses atau gagal. Nah, karena Tuhan Maha Penyayang maka gagalnya pasti untuk kebaikan. Itu. Super sekali Pak Mario. Pak Mario Masa. menggunakan term insya Allah. Istilah insya Allah itu kan banyak digunakan oleh kaum muslim. Nah, bagaimana nih Pak ini mengingatkan saya pada hal-hal peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Bahwa apakah ada cara bagaimana supaya muslim bisa berdamai juga dengan orang-orang beriman yang menyembah hal yang lain. Bagaimana Pak Mario? Super. Satu, telah banyak pertanyaan kepada saya Pak Mario kenapa nggak langsung saja Allah. Kenapa Pak Mario menggunakan Tuhan. Jawabannya sederhana, Allah itu Tuhan. Kalau Anda nggak tahu, saya beritahu Allah itu Tuhan. Lalu kenapa Anda protes saya menggunakan Tuhan? Lalu kata, katanya gini, tapi kata Tuhan juga digunakan oleh agama lain. Dengarkan ini, ini caranya berdamai dalam iman yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa di India ada 3 juta Tuhan. Ada Tuhan untuk setiap binatang, ada Tuhan untuk setiap perilaku alam, ada Tuhan untuk setiap waktu. Nah, kalau Anda memprotes orang yang Tuhannya banyak, Anda tidak pernah damai jalan-jalan di dunia ini. Karena jumlah, or, jumlah yang dipertuhan oleh orang itu macam-macam. Ini caranya. Kepada orang yang mempertuhankan yang jumlahnya banyak, tanya. Ada yang paling berkuasa enggak di antara yang kau pertuhan? Ada. Ada bosnya? Ada. Nah, itu Tuhanku. Aku tidak mencela atau memprotes yang kau bertuhan selain yang paling kuasa, karena aku dilarang mencela yang kau bertuhan supaya engkau tidak punya hak mencela tuhanku. Tapi kalau mau damai, terimalah orang punya hak untuk yang diyakininya. Setiap orang meyakini yang diyakininya benar, maka hormatilah. Jangan sampai Anda mengaku bertuhan kepada yang satu, tapi bertuhan kepada batu akik ramalan nasib, partai, kedudukan, uang atau nafsu. Itu. Baiklah sahabat-sahabat super, kini kita akan melihat pendapat Anda semua yang hadir maupun yang ada di rumah dapat mengikuti polling ini di www.mtgwpoll.com Kita akan lihat bersama-sama pollingnya. Baiklah, Tuhan menyerahkan kewenangan membuat nasib kita sendiri. Mengapa orang masih menyalahkan nasib? dan bukan dirinya. Pilihan A salah didik dan berpengaruh lingkungan yang buruk. Pilihan B belum menerima pengajaran yang baik atau pilihan C sudah mengerti tapi malas, suka mengeluh dan menyalahkan orang lain. Silakan tentukan pilihan Anda A, B atau C dengan menggunakan alat yang terdapat pada tempat duduk Anda. Dalam 5 4 3 2 1 Baiklah sahabat-sahabat super yang di studio maupun di rumah kita akan kembali sesaat lagi dan tentu saja melihat hasil pollingnya tetap di Mario Teguh Golden Ways. Jadi kalau anda sudah berdoa tidak bertindak itu doa tidak bergerak. Padahal semua keberhasilan selalu dihasilkan oleh upaya kekuatan untuk bertindak. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, yes. berbicara tentang adanya jalan sebagai tema kita pada malam hari ini, jalan seperti apa yang harus dipilih, Pak? Apakah yang menguntungkan buat kita pribadi atau yang berdampak pada orang lain? Super sekali, Pak Skifari. Yang pertama, Insya Allah sebagai izin dari Tuhan, izin kita ingin mencapai sesuatu sudah membimbingkan sesuatu sudah diizinkan. Sudah diizinkan, tinggal kita melangkahnya karena jalan yang tepat tidak menyampaikan Anda. Kalau Anda tidak berangkat, yes, yuk kita lihat mainnya. Insya Allah ada jalan. Kalau tadi dengan izin Tuhan, sekarang ada jalan yang disebut sebagai jalan itu bukan hanya jalur yang kita lalui, tapi juga dua kekuatan untuk menjalaninya, ketiga pengertian tentang arah yang tepat. Dan empat ketabahan yang dibutuhkan untuk sampai jalan sudah Golden Way sudah tujuh tahun melayani sehingga teknologi sukses bagi anak muda sudah jelas. Kedua, apakah ada kekuatan untuk menjalaninya? Karena kita masih didera rasa malas, ya suka menunda, banyak alasan istirahat sebelum capek. Ada dong ngapain istirahat? Udah capek belum? Gitu kan? Supaya nanti waktu kerja lebih kuat, gitu. Nah, kita didera oleh pengroposan kekuatan. Setan tahu kalau Anda jadi orang hebat di masa depan, maka hari ini ditiupkan rasa malas. Rasa ragu, suudon, menduga yang buruk, supaya Anda tidak bertindak, karena tindakan adalah doa dalam gerakan. Jadi kalau Anda sudah berdoa tidak bertindak, itu doa tidak bergerak padahal semua keberhasilan selalu dihasilkan oleh upaya, kekuatan untuk bertindak, ketepatan arah. Oke, okay? banyak orang salah arah dalam kehidupan ini, sudah beriman masih baca ramalan nasib. Yang berikutnya tidak tabah. Tabah itu kesabaran berlanjut. Sabar itu keadaan sekarang, kejatuhan genteng kaki. Sabar gak? Sabar. Nah, kalau terus kejatuhan itu tabah, kesulitan dalam hidup ini tidak sekali, dan pasti akan datang lagi. Sehingga bukan kesabaran saja yang dibutuhkan, tapi kesabaran dalam gerakan yang namanya ketabahan. Itu semua adalah jalan. Baik Pak Mario, kini kita akan melihat pendapat sahabat-sahabat super lewat polling yang tadi sudah diambil bersama. Kita tampilkan kembali pollingnya. Tuhan menyerahkan kewenangan membuat nasib kita sendiri. Mengapa orang masih menyalahkan nasib, bukan dirinya? A. Salah didik dan pengaruh lingkungan yang buruk, 11%. B. Belum menerima pengajaran yang baik, 20%. Dan C. Sudah mengerti, tapi malas suka mengeluh dan menyalahkan orang lain, 69%. persen. Kami persilahkan untuk sahabat-sahabat super yang akan menyatakan pendapatnya untuk jawaban A. Boleh angkat tangan? Silakan, Pak. Untuk jawaban B. Jawaban B. Silakan, Bu. Dan untuk jawaban C. Ya, silakan, Ibu. Yes. Pak Mario, kini kita yes. sudah bersama Bapak Adit, Ibu Prima, dan Ibu Ika. Silakan, Pak. Terima kasih. So, Anda pilih yang pertama, yang A. Salah didik dan pengaruh lingkungan yang buruk. Ya, benar. Mengapa? Terima kasih atas waktunya. Salam super, Pak Mario. Salam super. Perkenalkan nama saya Aditya dirawan dari Jember. Dari Jember? Ya, uh, Jawa Timur. Armai. Kenapa saya memilih A, salah didik dan pengaruh lingkungan yang buruk? Karena itu menurut saya masalah sudut pandang ya. Gitu. Iya. Dia menyalahkan nasib mungkin karena dia salah mengerti. Sudut pandangnya salah dia dalam mengambil pengertian Salahnya bagaimana? Jadi dia misalkan gagal, dia menyalahkan nasibnya Nasib. karena salah mengerti padahal gagal sebenarnya itu cara Tuhan untuk menunjukkan sebelum menunjukkan yang benar. Seperti Sebetulnya itu. Sebetulnya yang harus disalahkan <laughs> dirinya sendiri, Pak. Oh, tahu ibu-ibu cara mendidik yang salah. Kalau anaknya terantuk meja, mejanya dipukul. <laughs> ini meja akal gitu. Terus setelah itu anaknya akan menyalahkan apapun di luar dirinya. Kalau jatuh, ini lantai nakal tuh. Itu cara-cara sangat menyesatkan anak loh ya. Nanti besar dia tidak bertanggung jawab kalau dia jatuh. Jadi kalau dia putus, dia bilang apa? Memang semua laki-laki begitu. <laughs> ya, itu hasil didikannya. Gitu ya, Pak? Iya. terima kasih banyak. teman yang buruk sikap dan rendah moral memang mungkin tidak mempengaruhi anda tapi pasti mempengaruhi penilaian orang lain tentang anda. B yang ini salah didik ibu mengatakan belum. Ya. Mengapa? Terima kasih uh, kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Prima Nova De Chandra dari Padang. Dari Padang. Ya. <tuk> Alasan saya memilih jawaban B belum menerima pengajaran baik adalah terkadang seseorang itu tidak me mengetahui apa arti itu hidup. Oh ya, jadi ya. tidak tahu itu hidup. Iya. Dan e, seseorang itu ketika melakukan sesuatu dia hanya melihat sisi negatifnya aja. Yang harus mengajarkan dia tentang kehidupan siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Jadi harus mencari dia ilmu. Lahir gitu langsung sedang goyang-goyang, terus dia bilang Bukan, kehidupan adalah begitu. Bukan. Bukan. Jadi kalau begitu yang mengajarkan kepada anak tentang kehidupan itu siapa? Maka ada uh, sekarang yang namanya sekolah. Di sekolah kan. Sekolah. Jadi yeah. selama sejak lahir sampai sekolah, dia belum belajar apa-apa. <laughs> Orang tuanya yang jadi Pak. Jadi tentang kehidupan harusnya ibu Sari. yang paling mulai. Ya sudah mengerti kenapa kualitas wanita yang ada nikah itu penting. Iya, <tuh> Pak. Jadi tidak sembarang wanita, asal kelihatan wanita, rambutnya panjang, goyang, namanya, su namanya sutono. <tuh> Iya, you know? yeah. jadi yeah. orang tua yang mengajarkan tentang kehidupan. Iya, yeah. nah, dia belum diajarkan, makanya dia salah bersikap. Iya, yeah. dan Anda hadir di sini bertiga juga sebagai sarana mengingatkan anak muda bahwa eh, nasib itu tanggung jawab pribadi. ya, yeah? yeah. bukan untuk disalahkan, super sekali. <apples> nah, sebagian besar orang memilih ini, Bu, hampir 70 persen sudah mengerti, sudah. tapi... Sebelumnya, terima kasih untuk pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, kasih. nama saya Ika Linda. Saya berasal dari Cilacap. Cilacap, ya. kita impor jauh-jauh ini ya? Oke, nah, dari Cilacap, sampaikan. Ya. Um, saya memilih, memilih di Polince ini sudah mengerti, tapi malah suka mengeluh dan menyalahkan orang lain ya. karena pada umumnya. Um, mungkin sudah mengerti ya, sudah sudah mengerti tapi malas gitu. Pak, mengapa malas? Kembali mungkin ke jawaban saya, mungkin yang pertama bisa juga karena pengaruh lingkungan, pak. Karena lingkungan. Bisa, iya, Karena ada. Loh, saya... tapi kan katanya teman nggak boleh milih-milih. Iya -milih. benar pak. Tapi ada. Nanti dulu teman nggak boleh milih-milih. Benar. Nanti dulu, apakah teman tidak boleh memilih-milih? Sebenarnya harus memilih, Pak. Harus memilih. Kenapa iya. kok harus memilih? Karena. Kenapa harus memilih? Karena uh, lingkungan sudah juga berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh? Terengaruh. Kalau teman Anda tidak berpengaruh, teman yang buruk, sikapnya, moralnya rusak, tidak berpengaruh. Hmm. Anda tetap berteman dengan dia? Mungkin berteman. Dengarkan ini, adik-adik saya yang muda. Teman yang buruk sikap dan rendah moral memang mungkin tidak mempengaruhi Anda, tapi pasti mempengaruhi penilaian orang lain tentang Anda. Itu yang menyebabkan Anda tidak diberi pekerjaan, tidak dijadikan partner, tidak dinikahi, itu tidak dijadikan menantu, karena pergaulan Anda yang salah. Anda sendiri bisa bilang, Pak Mario, saya tidak terpengaruh. Ya, nggak apa-apa. Orang lain terpengaruh. Padahal kehidupan ini ditentukan oleh kesan. Kesan sebaik kenyataan loh ya. Itu loh. Rumor, gosip. Anda tahu benar atau tidak? Orang lebih percaya gosip atau berita resmi dari pemerintah? Gosip itu loh. Karena gosip itu enak sekali dengarnya Gimana cing? Gimana cing? Gitu. Oke, kalau begitu disimpulkan, Pak, simpulkan. Apakah Salah didik dan pengaruh lingkungan yang buruk itu salah. Pilihan ini, meskipun kecil 11 persen. Benar menurut saya, Pak. Benar, karena banyak orang tua duduk sama anaknya, dua-duanya pegang gadget, jauh dari yang dekat, dekat Pegangnya dengan yang jauh. jauh. Ha? Kalau nggak hati-hati, suami istri juga begitu, toh? Diranjang di sebelah sini, ini bicara sama yang lain, ini bicara sama yang lain, waktu ke sini, apa? Huh? So, ya yeah. kalau gitu yang kedua belum menerima pengajaran yang baik. Apa tugas kita? Kalau belum menerima pengajaran baik, apa tugas kita? Mencari. Mengajar, hmm. menyampaikan Mencari. walaupun Jari. hanya satu ya. ayat. Baik. Maka katakan sini Kalau anda hmm. hanya bisa katakan jangan katakan jangan jangan. Betul. Lalu harus lebih ahli loh. Jangan nggak baik. Mau lebih ahli lagi, jangan gak baik karena. Iya. Yeah. Nah, itu kalau diteruskan jadi Golden Ways. <tuk> yeah. Terima kasih. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat super kita. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh. Golden Ways. sudah menikah belum lu bayang lu setampan itu belum menikah ayo salah siapa masa kalah sama yang pas-pasan <tuk belakang> terima kasih anda masih bersama kami di Mario Teguh oh, Golden Ways Pak Mario berkaitan yes. dengan tema kita kali ini. Saya sebenarnya pribadi, Pak, saat bertemu dengan jalan di mana saya melakukan kesalahan, mungkin itu jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Cuma kok kesalnya tuh nggak hilang-hilang, Pak. Kadang-kadang penyesalannya itu berkepanjangan, Pak. Seperti itu sebabnya Mas Givari disebut manusia. Kita semua manusia ini berperilaku tergesa-gesa, itu tidak sabaran, selalu memprotes kalau gagal atau keinginannya tidak terpenuhi. Yuk kita lihat memnya kesalahan yang disesali. Disesali. Kalau ada bilang jangan menyesal, salah. Menyesal itu harus. Menyesal supaya ada tenaga batin. So, kesalahan yang disesali dan digunakan untuk memperbaiki diri adalah sesungguhnya rahmat. Sering terjadi di dalam kehidupan ini kita justru mencapai keadaan yang lebih baik melalui langkah yang awalnya kita kira salah. Eh, saya karena sakit liver tidak bisa kuliah di Bandung, cita-cita saya dulu atau di Jakarta untuk arsitektur, saya masuk IKIP Malang mau jadi guru bahasa Inggris. Saya bilang, oh aku akan jadi guru bahasa Inggris. Sudah bayangkan golongan berapa, beras berapa kilo. Saya sudah bayangkan waktu itu. Saya bilang, Tuhanku, aku ingin melakukan lebih banyak. Tapi kalau memang kesehatanku tidak memungkinkan, biar aku belajar jadi guru. Coba, apakah saya bisa berdiri lama di Golden West tanpa mengerti metodologi pengajaran? See? Padahal tadinya saya menyesal masuk, mau jadi guru. Di Amerika saya kuliah, yang ada terbuka adalah soal pabrik, operation systems. Jadi saya belajar soal produksi, saya, bilang, saya bukan orang produksi. Tapi ternyata organisasi MTSC tidak bisa sebesar ini kalau tidak ada pengertian sistem untuk membangunnya lihat itu kita semua merasa salah wanita-wanita untungnya saya sejak muda tidak pernah ditolak wanita saya hanya diabaikan oke okay? tapi kalau saya tidak diabaikan dari dulu saya dikejar-kejar wanita saya tidak dapat istri saya yang cantik sekarang oke okay? nah jadi kalau Anda dihentikan oleh Tuhan di satu kegagalan lihat yang terbuka, bukan yang tertutup. Kita itu kalau gagal langsung bilang apa? Enggak dapat nanti dulu, ada yang lebih baik. Ya, Anda menyatakan cinta ditolak. Ah, sedih enggak? Sedih. sedih, tiga detik. Tuk, langsung itu juga cantik, gitu loh. <laughs> ya. Baiklah, super sekali Pak Mario. Dan kini kita akan mengambil sebuah pertanyaan dari audiens. Ada yang mau bertanya? Silakan, silakan Pak. Silakan Pak. Berdiri, perkenalkan nama dan langsung saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Aulia dari Kota Langsa Aceh. Dari Aceh. Silakan. Pak. Jadi begini Pak, yang ingin saya tanyakan, di dalam kehidupan ini apakah ada Uh, tersisip faktor keberuntungan karena yang sering kita lihat uh, keseharian dalam keseharian kita ada orang yang wajahnya pas-pasan malah kurang pas-pasan terus uh... oh. <laughs> bukan pak <laughs> oh. maksudnya ya pas-pasan uh, jelek iya nanggung gitu pak Anda itu bicara tentang siapa <laughs> ya orang Buk lain orang lain pak ya udah oke okay. <laughs> Terus ada yang background pendidikannya kurang mumpuni tapi karirnya bagus. Ah, gitu Pak. Jadi yang saya tanyakan faktor laki itu seberapa persen dalam kehidupan kita, Pak? Terima kasih, Pak. Super sekali. Sebelum kita masuk ke keberuntungan, saya mau kenalkan konsep pas-pasan. <laughs> Oke? Okay? Pas-pasan. Sebagian besar di antara kita memiliki kemampuan terlalu banyak untuk sukses. Belajar terlalu banyak, berlatih terlalu banyak, bermimpi terlalu banyak, kurang bertindak, kita ini tahu berlebihan, ahli berlebihan. Sebetulnya kalau nggak bisa main musik kan, sebetulnya bisa banyak uang dengan jualan toh. <tuk> Maksudnya bukannya musik nggak perlu, gitu. Tetapi kita itu banyak mengetahui yang tidak perlu, pandai melakukan yang tidak perlu, kurang bertindak. Pas itu perfect. Jualan bisa. Orang mau beli pompa nggak punya pompa, kenal orang punya pompa. Pas nggak? Pas. pas. Tuh loh. Semua itu pas. Ada wanita cantik, kecewa sama kekasihnya yang tampan, putus kenal kita. Pas gak? Pas. Padahal kita pas-pasan. Itu loh maksudnya. Jangan terlalu kecil hati kalau kurang sekolah, kurang latihan, kurang training. Kita semua kurang bertindak. Pas-pasan itu sempurna. Pas-pasan itu sempurna. Dah, beruntung. Ada nggak orang yang beruntung? Ada sekarang siapa yang merasa kurang beruntung? Ya pasti angkat tangan tahu kenapa? Kalau anda katakan kurang beruntung, pasti anda membandingkan diri anda dengan orang lain. Huh? Huh? Ya, yeah. good, Hayo kenapa? Itu loh yang jual peninggi itu loh, peninggi satu sampai peninggi empat puluh. Itu kalau Anda ditipu dengan yang 26, yang semua nggak bertanggung jawab, loh ya. Makanya angkanya banyak. Itu peninggi-peninggi kok ada yang beli. Karena ada orang yang minder membandingkan dirinya dengan yang lebih tinggi. Padahal jadi orang tinggi itu nggak enak, sering disuruh-suruh ambil barang. Nah, satu lagi, pemutih. Pemutih dibeli oleh orang hitam yang membandingkan dirinya dengan tembok. Ayo, itu loh. Bilang loh bagaimana saya nggak ingin pemutih Pak saya ini hitam sekali. Ah oh, enggak. loh saya itu kalau nggak senyum nggak kelihatan Pak karena giginya, sih. So kalau anda merasa tidak beruntung karena anda membandingkan dengan orang lain yang memiliki yang tidak anda miliki, sekarang dilahirkan apakah itu keberuntungan? Yeah. Masih hidup sampai sekarang bernafas? Yes, sehat. Yes, tuh punya nama, yes punya ibu, semua sebetulnya kita ini beruntung, hanya tidak menyadarinya. Jadi pertanyaan itu tadi adalah pertanyaan orang yang tidak menyadari dia beruntung. Iya, lalu sudah menikah. Belum, lu bayang itu. setampan itu belum menikah. Ayo, hey, salah siapa? Salah dia, mau kalah sama yang pas-pasan. Itu. Super sekali Pak Mario. Kini kita pun akan mengundang sahabat-sahabat super kita yang akan curhat. Boleh? Uh, angkat tangan yang akan curhat. Ya, silakan Ibu. Ada lagi? Ya, silakan. Satu orang lagi. Silakan. Kita akan mendengar cerita sahabat-sahabat super kita sesaat lagi setelah satu ini. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Kalau emang dia mau saya, kenapa nggak ngomong? Kenapa lewat blokir? Emang saya oh, jadi hanya... menurut bukan... ibu dia belum menolak? Udah, tapi saya nggak suka caranya. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Kita sudah bersama sahabat-sahabat super kita yang akan curhat. Tapi sebelum itu, Pak Mario, kita ya. kan tentunya dalam menjalani apapun yang kita hadapi itu, rasa-rasanya itu perlu konsultasi, Pak. Bagaimana? Jadi apakah kita harus membutuhkan pendamping atau orang terdekat selalu bersama kita? Hmm, pertanyaan yang baik. Yuk kita lihat meme-nya untuk menjawab pertanyaan Mas Givari. Jangan pernah merasa Sendiri, jangan pernah merasa sendiri. Ini konsepnya, ya. Tuhan itu maha besar, sehingga bukan hanya Tuhan selalu berada di sisi kita, tapi sesungguhnya kita selalu berada di dalam Tuhan. Stop dulu, stop dulu. Studio ini dibandingkan badan Anda, besar mana? Studio, studio. jadi Anda di dalam studio. Ya, yeah. yeah. Jakarta, besar mana dibandingkan badan Anda? Jakarta. Jakarta jadi anda di dalam Jakarta. Jakarta Tuhan maha besar jadi anda di mana di dalam Tuhan Jadi kalau dikatakan Tuhan itu lebih dekat dari otot lehermu itu ya memang dekat sekali wong kita ada di dalam maka janganlah mengatakan mudah-mudahan Tuhan mendengar Tuhan dengar nggak Nah, nah yang mengatakan mudah-mudahan Tuhan Tuhan mendengar ini loh meragukan sifat Tuhan yang maha mendengar ya Jangan pernah katakan itu lagi. Atau mudah-mudahan dia ditempatkan di sisi Tuhan sesuai dengan kebaikannya. Sudah dihitung, nggak usah diberitahu lagi memang sesuai. Doakan yang melewati itu. Jadi maafkan dosa-dosanya Tuhan, lebihkan perhitungan bagi kebaikannya. Itu doa. Kalau untuk sesuai, nggak usah didoakan. Memang pasti dihitung begitu oleh para malaikat. Ah, jadi saya ulangi lagi, Tuhan itu maha besar sehingga bukan hanya Tuhan selalu berada di sisi kita, tapi kita berada di dalam Tuhan. Sehingga semakin Anda sendiri, semakin Anda khusus bagi Tuhan, semakin Anda sendiri, teman Anda siapa? Tuhan. Makanya Imam Ali mengatakan, waktu kamu sendiri, kamu menjadikan Tuhan satu-satunya saksi. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mudah-mudahan dengan cara cara melihat seperti ini anda tidak pernah merasa sendiri lagi nah sekarang pikiran itu loh waktu pikirannya tidak bersih itu loh anda merasa aman karena orang tidak tahu ya Tuhan tahu nggak nah, waktu pikirannya tidak bersih itu loh padahal pikiran itu kan digunakan untuk berdoa juga apa nggak rusak doanya gitu Baiklah Pak Mario, kini kita akan mendengar cerita curhat dari sahabat super kita. Silakan Pak. Ibu, nama ibu yang indah siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Super. Uh, nama saya Nini, uh, bulan lalu saya... Nanti dulu, nanti dulu. Nama itu harus diucapkan dengan penghormatan kepada nama. Nama saya Nini. <guluh> <guluh> ya, nama saya Mario aja. Gitu kan coba. <guluh> So anak muda tidak boleh mengajari orang tidak menghormati kita dengan tegak gagah melihat ke masa depan yang jauh nama saya Mario Tugu. nama ibu nama saya Nini ya bulan lalu nenek Nini Nini nenek kecil okay. Nini oke okay. bulan lalu saya ke Stockholm untuk pergi Stockholm uh, pergi ketemu seseorang. bekasi Swedia ya yes, Swedia Oh, Swedia oke okay. Stockholm Swedia uh, terus tapi dia nggak uh, mau ketemu saya. Saya jujur ke saya Nanti kecewa. Dulu, ke Stockholm ini menemui seseorang. Iya. Tidak mau menemui ibu. Iya, enggak. Kenapa? Uh, saya juga kurang tahu. Nanti dulu dia kenal ibu. Kenal. Dia itu siapa? Ibu itu ceritanya nembak langsung. Dia itu siapa? 6 tahun yang lalu saya kan kenal sama dia di internet. Oh, 6 tahun yang lalu ibu kenal di internet. Di internet. Nah. Ini LDR enggak LDR. Enggak LDR, cuman di home. Enggak LDR. LD aja tapi enggak relationship. LD aja enggak relationship. Jadi ini cuma uh, dibilang teman bukan tapi uh, apa ya? sepihak. Sepihak dari sayangnya aja tapi dari dia no respon. Gitu. Ya. Yeah. Ibu tinggal di mana? Di Cengkareng. Cengkareng, Stockholm, Swedia, hmm. itu LD, enggak yeah. ada relationship, enggak ada, tapi dia kenal ibu, kenal, kenal, enam tahun, enam tahun, selama enam tahun itu tek tok, enggak, maksudnya tek tok itu artinya, tek di sana, tok. tek, enggak ada, enggak <laughs> ada, enggak ada, enggak ada, jadi Just hanya kenal speak. satu kali, mm -hmm. Terus sudah? Sepihak aja. Jadi dari saya aja yang bermaksud untuk ingin tahu apa untuk tahu dia jadi, gitu dari email, dianya, enggak, email. dia dia uh, gak pernah jawab. Gak jawab. Oh. Jawab cuma beberapa kali aja. Yeah. Dan itu ditegaskan sama dia maaf, uh, saya gak ada nggak ada planning untuk uh, nikah dengan orang di luar negara saya. Tapi dia ngomong tapi makanya itu yang bikin saya bingung. Kalau memang dia apa? Ya, segala sesuatunya satu bisa terjadi, dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Hmm. Kalau memang dia mau nolak saya, pas dia bilang e, saya nggak ada planning, udah stop. Tapi dia ngomong, tapi jadi itu yang bikin saya bingung. Ya, salah dia, salah besar. Oke. Okay. <tuh> jadi nanti dulu disederhanakan dulu. Jadi ibu menyurati beberapa kali, tidak dijawab. Ya. Lalu, tapi ibu tetap menganggap bahwa ibu ada hati untuk dia. Iya, tapi e, berapa kali saya juga untuk e, mundur gitu, berapa kali juga untuk e, coba e, yang lain gitu, tapi yang lain itu juga nggak bikin saya tertarik gitu, malah kayaknya dia gitu. Dan sebelum saya memutuskan untuk melanjutkan hubungan yang nggak jelas kayak gini, saya berapa kali juga saya curhat tidak juga sama hubungan u. tidak jelas ini 6 tahun ya. <laughs> Hubungan tidak jelas ini enam tahun Emang ya. enggak jelas gak jelas sekali. Yang tidak jelas itu dia atau ibu? Dia. Oh dia? Dia. Memang laki-laki. <laughs> Berapa kali sih coba tegaskan ke dia lewat Facebooknya juga? Oh, ibu lewat Facebook, ah -ah. ibu nyatakan bahwa ibu ingin menjadi istrinya. Ya, ah -ah. Terus Tapi, dia bilang apa? Enggak bilang apa-apa. Toto blokir. Diblokir? Blokir. blokir. empat uh, ngerasa kok dia nggak nggak ngargain saya emang saya apa saya bilang gitu kan terus saya cari tahu tentang dia itu lewat keluarganya lewat sepupunya lewat uh, teman dekatnya ibu sudah ditolak diblokir hmm. dia menyatakan tidak ada hubungan dengan ibu hmm. tapi ibu datang ke Stockholm ya untuk menegaskan dia untuk menegaskan ya karena sikapnya jadi. dia nggak nggak saya ngerti gitu kalau emang kalau emang dia mau nolong saya kenapa nggak ngomong Kenapa lewat blokir Emang saya oh, jadi menurut bukan... ibu dia belum menolak udah tapi saya nggak suka caranya jawab lagi apa ya. yang akan anda lakukan setelah ditolak ini nggak tahu nggak ada semangat Saya berusaha ngelupain udah, udah tiga hari ini, eh, kurang lebih udah hampir sebulan ini saya coba cari yang lain. Dan hampir lupa, me memang hampir lupa dan saya udah gak ada rasa. Saking karena kecewa, uh, terus tapi gak tahu kenapa kemarin sore saya gak inget lagi tau-tau air mata saya turun. Apanya jatuh. turun? Air mata saya, saya nangis lagi. Tapi itu cuma Allah yang tahu karena nggak ada yang ngelihat. Saya nggak alay loh Pak. Oh ini nggak, nggak bukan alay. <tik> Aneh. Ibu, boleh saya katakan, tembak langsung, tembak langsung. Ibu sedang mengharapkan pernikahan dari orang yang tidak mengharapkan pernikahan dengan ibu. Dua. Ibu telah mengorbankan enam tahun dengan pilihan laki-laki lain dari Tangerang sampai Merauke, karena mengharapkan yang di Stockholm yang nggak mau kenal ibu, ibu kamu. Kalau orang-orang yang menonton ini mengatakan apa? Be real, yang nyata, ibu hidup dalam impian, ibu menutup jalan cinta laki-laki lain. Logisnya ya. Ibu memaksa orang yang tidak mencintai ibu untuk menikahi ibu. Lalu laki-laki yang lain pikirannya apa ke ibu? Enggak tahu. Enggak tahu? Nah saya beritahu. Berarti ibu sangat merendahkan diri sendiri. Ibu sudah ditolak, diblokir. Ibu tetap datang. Ayo. Di mana rasa hormat ibu kepada diri sendiri? Ibu simpulkan. Ya, coba apa, introspeksi diri lagi deh. Introspeksi um. itu satu kata yang paling penting. Ibu ngukur awak, ngukur diri, melihat, ibu tidak diinginkan. Ini harus saya beritahu, ibu tidak diinginkan. Saya ulangi ya, ibu ditolak. Saya ulangi ya, ibu dijauhi. Mana penghormatan ibu kepada diri sendiri sebagai wanita? Oh, sudah ditolak sudah hormati diri sendiri Oke okay, jangan lagi harapkan itu cari yang dekat yang nyata-nyata ini oke okay? itu sudah diambil orang itu sudah diambil orang <laughs> itu diambil orang ambil yang masih open sudah jangan lagi mengharapkan sesuatu 6 tahun 15 email selama antara 15 email itu ibu ngapain cari tahu cari tahu yeah. Oh my God jadi ibu hidup untuk sebuah impian kosong. Bisa jadi. Ibu umur berapa sekarang? 29. 29. <tuh> kalau 6 tahun 15 email dan ibu datang ditolak berarti tidak. Tuhan itu sudah bilang, enggak. Ya, saya tidak mewakili Tuhan. Tapi kalau sudah 6 tahun 15 email, ibu tungguin seperti ibu. Ibu 29 tahun mau sampai berapa? Ibu mau melahirkan umur berapa? Tujuh puluh empat. Ayo. Enggak ada kepikiran. So, ibu sayangi diri sendiri. Ibu juga tidak jelek. Ibu pandai. Ibu sensitif. Ibu bakal. Kalau ibu bisa diam sebentar. Lihat diri sendiri. Hadiahkan diri ke laki-laki yang baik. Pasti ada yang selama ini ibu abaikan dengan impian-impian yang palsu itu. Yeah? Da, obat, ya? dah minum obatnya nanti pulang. Super sekali Pak Mario dan sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio kita akan istirahat sebenar. Tetap di Mario Teguh, Golden Ways. Saudara kandung saya sendiri. Yang pacaran orang lain, yang diramal orang lain, Kenapa ibu harus bersabar? Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Wow. Tema kita pada hari ini adalah ada jalan dan Pak Mario silakan kita punya sahabat super yang akan curhat selanjutnya. Untuk itu kita mulai dengan meme dulu ya. Jangan putus asa. Kata-katanya adalah Tuhan tidak pernah membuat jalan buntu bagi orang yang mengupayakan kebaikan. Ibu sedang menelantarkan penghormatan kepada diri sendiri itu bukan kebaikan. Harus putus, ya. Nah, kalau orang mengupayakan kebaikan bagi diri dan keluarganya, tidak ada jalan buntu tidak ada orang akan kecewa kalau dia berangkat dari rumah begini. Tuhanku, aku melangkah keluar dari rumahku dengan memajukan kaki kananku dulu untuk memulai perjalananku, perjalananku mengunduh rezeki hari ini. Aku tahu kehidupan ini tidak mudah, tapi apapun yang terjadi, aku selalu kau dampingi lancarkan rezekiku, besarkan tabunganku, baikkanlah pengaruhku, pengaruhku di lingkunganku. Amin. Berangkat. Nah, tapi kalau ibu tidak mengupayakan kebaikan, tidak menghormati diri, harus putus. Bukan asa, putus. Jangan jangan diteruskan. Itu. Silakan Ibu. Apa yang bisa kami dengarkan? Nama ibu dulu. Uh, terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan nama saya Melita Fitriani dari Tangerang Dari Tanggerang, iya. super sekali. Uh, Pak Mario, uh, semua manusia pasti mempunyai hak untuk mencintai seseorang ya. ya. Di sini saya akan bercerita, bercerita sedikit ya. Uh, tahun lalu saya punya kenalan, teman dekat, uh, dia punya kekasih uh, lalu. Saya kira itu mereka pacaran biasa gitu ya. Tapi pas pas jalannya waktu, dia seiringnya waktu saya iseng-iseng, dia tuh diramal gitu. Ternyata diramal. Iya, <laughs> uh, ternyata se wanita itu nggak baik. jadi gimana ya? Oh dia diramal wanita itu tidak baik. Iya, <susuk> dia itu tidak mencintai dengan tulus. Wanita itu tidak mencintai. Diramal, ternyata wanita itu tidak mencintai laki-laki itu dengan tulus. Iya. Oh oke. Okay. Terus apa dampaknya? Uh, jadi bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? <tuk> Jangan. Percaya. Mau dengar dari saya? Iya. Jangan percaya. <tuk> <tuk> Terus apa sikap ibu? Sikap saya? Hmm. Uh, saya di sini mencoba untuk sabar. Kena apa uru <tuk> Ini yang pacaran orang lain. Saudara kandung, kandung saya dulu. sendiri. Yang pacaran orang lain, yang diramal orang lain, kenapa ibu harus bersabar? Ini ada apa dengan hari ini ya? Ini LD yang bukan R. Ini nggak diramal ikut stres. Kenapa nah, kok Ibu harus bersabar? Uh, karena uh, masalah ini tuh masalah kakak saya sendiri. Oh, ini kakak. Yang kakak yang perempuan apa yang laki-laki? Yang laki-laki. Yang laki-laki. Jadi dulu. Jadi ini kakak. Ini kekasihnya. Nah. Ini Anda, gitu ya. Nah. Dia diramal. Bahwa dia... Palsu gitu ya, iya. terus anda stres. <laughs> kan gambarnya begini. Iya. Kakak stres nggak? Uh, kan kakak juga nggak tahu ya. Yang tahu tuh hanya keluarga. Oh jadi ramalannya ini tidak diketahui kakak. Iya. Iya. Kakak tidak tahu apa apa. Nah yang meramal dia yang mau saya tanya, ini siapa? Ada yang mesti ada, <laughs> tapi siapa? Ada teman dekat? Oh, teman dekat! Iya. Wah, kalau sudah namanya teman, ini pasti nggak profesional. <laughs> kalau Eyang, betul, demit <laughs> ini teman, ibu, kaman ibu mengenakan hijab, loh ibu mengenakan hijab warnanya warna sutra di surga loh hijau hmm. percaya ramalan hmm. beriman hmm. ibu perbaiki lagi konsepnya ibu seorang muslimah percaya ramalan tidak tahu itu dosa besar tahu, Membatalkan kebaikan ibu Iya Coba itu Dan keluarga juga percaya loh ini Berarti ayah ibu Dari ibu ikut-ikut percaya Kan lagi nyari tahu juga Kan? Lagi mencari tahu Mencari tahu juga? Iya. Dari peramal? Bukan <laughs> Oh my God Oke, okay. so Insya Allah ada jalan Jalannya untuk ibu kembali kepada percaya kepada Tuhan bukan kepada peramal Oke okay? jadi pribadi yang lebih mencintai diri sendiri Ibu juga begitu cintai Tuhan bayangkan kecewanya Tuhan melihat gadis baik masih percaya ramalan itu Super sekali, Pak Mario, dan sebelum kita berlanjut ke curhat kita yang terakhir, saya ada satu pertanyaan. Bagaimana ya. kalau seandainya kita sudah meminta petunjuk, jalan, sudah melakukan segala bentuk kebaikan, tapi rasa-rasanya belum muncul juga arahan itu untuk kita, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Super Mas Kivari. yuk kita lihat meme, kita lihat meme-nya ya, sama-sama sebelum kita masuk ke Ibu. Orang yang berniat baik tidak pernah hilang, jika dia tidak menemukan jalan keluar dari kesulitannya, Ibu jalan keluar dari kesulitan. Ibu tidak temukan, ibu tahu ibu kuat sekali. Ibu sebetulnya mampu mencintai dengan sangat hebat. Enam tahun, bisa dibayangkan kalau cinta itu ibu arahkan ke laki-laki yang baik, sih? Jalan keluarnya nggak ketemu, tapi ibu ketemu dirinya yang kuat, ibu mampu mencintai enam tahun diabaikan. Itu hebat sekali loh bu. Sekarang ibu tinggal temukan laki-laki yang baik. So, jika dia tidak menemukan jalan keluar dari kesulitannya, dia akan menemukan dirinya yang lebih kuat, yang sebetulnya adalah jalan keluar yang lebih baik. Orang yang tidak punya jalan keluar, tapi kuat, dia buat jalannya sendiri. Tuh, so, kalau begitu, kesimpulannya, ibu menemukan kekuatan yang baru. Apa? Tidak boleh mempercayai ramalan. Good. Itu kelihatannya lunak, Enggak, itu kuat sekali, berarti ibu kembali kepada kekuatan, meyakini Allah. Allah, Tuhan. Tuhan ya. Anda menemukan kekuatan dengan mencintai yes. hanya arahnya yang sekarang yes. belum tepat. Good, kita berikan tepuk tangan dulu untuk mereka. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, terima kasih waktunya Pak Mario. Nama saya uh, Hadis. Uh, saya dari Padang tapi tinggal di Batam. Tinggal dari Padang tinggal di Batam, bukan main. Uh, di sini saya mau sharing uh, satu tahun ini saya kerja di Jakarta okay. ibu dan anak sama saya cuma untuk sebulan ini karena liburan sekolah anak dijemput sama papanya dan neneknya pun mudik gitu uh, papanya di mana di Batam di Batam bekerja juga di sana iya bekerja ibu bekerja di sini iya terus Nah, uh, seminggu dia di sana, seminggu ini liburan sekolah, uh, dia udah mulai uh, menemukan zona nyamannya di sana gitu sama teman-teman dan lingkungan. Kemudian dia sering protes gitu, uh, mama jangan kerja di sana lagi ya, mama kerja di sini aja sama aku gitu. Di sini itu maksudnya di Batam. Di Jakarta, iya maksudnya dia ke, saya nyuruh, dia nyuruh saya kerja di Batam aja, nggak usah di Jakarta gitu. Nah, kemudian uh, saya udah bujukin di sini aja sekolah, kan masih sekolah. Katanya, "Enggak, aku nggak mau. Aku maunya mama di sini, gitu. Aku nggak mau mama kerja lagi, maunya papa aja, gitu yang kerja." Nah, cuma untuk uh, making decision to uh, resign dari kantor, is not easy, gitu tuh. Me meyakinkan ibu, ibu saya, keluarga saya, gitu, bahwa... Kenapa? Kenapa? Kenapa ke tidak boleh berhenti? Karena apa ya? Hmm, adalah kebanggaan seorang ibu melihat anaknya sukses, sukses kerja dengan dengan uh, penghasilan yang dia dapat, dengan fasilitas yang dia dapat gitu. Nah, setahun dia di sini saya lihat dia happy dengan dengan uh, dengan lingkungan, dengan saya tinggal di sini. Nah, itu yang yang susah untuk uh, meyakinkan bahwa uh, ada rezeki di sana gitu. Karena saya juga seorang ibu, nggak mau mengecewakan anak juga. Gitu. Siwa, yuk dilihat ininya logikanya. Seorang ibu senang anak wanitanya meninggalkan suami dan anak karena ibunya ingin melihat anaknya sukses, begitu. Iya. Yeah. Sebetulnya kalau saran ibu saya, kenapa nggak suami aja kesini gitu? Mungkin cari kerjaan di sini. Nanti dulu, ini laki-laki ibu. Iya. Yeah. Mana ada laki-laki mau? disuruh menyerahkan tanggung jawabnya untuk menyejahterakan ibu, untuk menuruti ibunya ibu, untuk mensukseskan ibu. Jadi semua dipindahkan. Suaminya dipindahkan, anak-anak dipindahkan karena ingin melihat ibu sukses. Ibu itu hidup untuk ibu atau untuk kesenangan ibunda? Untuk keluarga saya. Untuk, untuk keluarga... ibu atau kesenangan ibunda? Untuk untuk Anda atau untuk kesenangan ibunda? Untuk saya dan kesenangan orang tua. Oke, dan kesenangan keluarga. ibunda. Kesenangan ibunda. Saya khawatir bahwa Anda salah mengerti maksud ibu. Tidak mungkin ibunda ingin melihat Anda sukses dengan mencabut suami dari pekerjaannya, anak dari pergaulannya. Karena kalau dia baik ibunda, baik dia ingin melihat Anda sukses sebagai keluarga bukan sebagai anak wanita. Lalu kenapa Anda bersedih? Sedihnya ya itu meyakinkan orang tua kan nggak nggak gampang gitu. Saya nggak menyakitin hati ibu juga. Gitu. Um, another hand, saya mau jadi istri dan um, mama yang baik juga buat anak. Yo. Gitu. Pada akhirnya setiap orang bertanggung jawab atas kebaikannya sendiri. Good. Pada akhirnya, Anda sudah bicara sama ibu. Anda lihat gelisahnya suami, gelisahnya anak, gelisahnya hati Anda sendiri. Pada akhirnya keputusan Anda apa? I make decision to submit my resign letter. Mau resign atau stay? Yang mana? Resign. Resign. Ibunda sedih toh? Mm, sebetulnya kalau untuk ngomong ke ibu saya nggak bisa direct gitu, saya via via kakak karena ngerti karakter beliau, jadi saya bilang kakak nanyain, uh, adik udah ngomong sama ibu belum? Saya bilang belum. Oke okay, good. Terus kalau anda berhenti, ibu sedih toh? Mm -mm. Berapa lama sedihnya ibu? Nggak mm, lama. Gak karena lama. seorang ibu nggak pernah marah lama, pak. Anak Super sekali. Lalu bahagianya suami, anak, anda sendiri? Bahagia. Good. Nah, seorang ibu yang baik akan berbahagia melihat anak wanitanya happy, menantunya, cucunya happy. Iya. Di sini di forum ini mungkin uh, audiens menyaksikan bahwa uh, saya dengan ini menyatakan uh, saya making decision to resign dari pekerjaan dan saya yakin insya Allah ada jalan karena uh, saya optimis. Di hari saya submit resign, and, dan kemudian saya sendiri di rumah. Waktunya saya berdua dengan Tuhan, saya berkata, "Tuhan, saya tak ingin menjadi istri yang, yang tidak patuh sama suaminya dan jadi hamba yang kufur akan nikmatmu." Maka saya putuskan saya resign, dan Alhamdulillah, pada sholat Maghrib saya dapat telepon uh, dari uh, kantor yang lama HRD. Dia bilang, uh, "Hadis kamu resign ya." Kamu mau join dengan saya gitu. Kapan kamu resign gitu. Dan Alhamdulillah sudah menanti proyek di sana. Super sekali. Alhamdulillah. Ada jalan? Ada jalan. Insya Allah ada jalan. Ada. Segera saya tanya. Ada jalan? Ada. Jalan apa yang baru ini? Fokus diri saya sendiri. Fokus pada kehormatan diri. Hidup sebagai wanita yang diinginkan oleh laki-laki yang terbaik. Hmm. Super. Ada jalan apa jalannya? Ada. Apa? Untuk mempercayai diri, mempercayai pada Allah, nggak boleh mempercayai ramalan. Super sekali. Terima kasih. Baiklah, kita ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat super yang sudah share di atas panggung. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi dan silakan kembali. Selamat kembali. Bye. Baiklah, sahabat-sahabat super, tetap bersama kami dengan tema "Ada jalan pada malam ini". Hanya di Mario Teguh. Golden Ways Jangan jadi anak muda Yang buat orang tua stres membiayai pendidikan Lalu setelah lulus Lebih stres lagi karena malas cari pekerjaan Terima kasih anda masih bersama kami Di Mario Teguh Golden Ways kalau sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio masih merasakan kebuntuan dan Pak Mario harapan saya bertumpu pada kesimpulan yang akan Bapak berikan. Silakan Pak. Sahabat-sahabat so, saya yang baik hatinya, sebetulnya kita tidak memiliki pikiran kita sendiri. Sebetulnya pikiran kita itu dikendalikan oleh Tuhan. Nanti kita buktikan ya. Tapi kita lihat dulu meme-nya. Tuhan Maha Mengetahui, maka jika kita tidak mengetahui jalan, dekat-dekatlah kepada Tuhan. Tuhan juga Maha Berkuasa, jika kita patuh, jika kita patuh, kita akan dimampukan mencapai yang berada di luar kemampuan kemanusiaan kita. Lihat orang-orang berpangkat tinggi di negara ini, tidak ada bedanya sebagai manusia dengan kita, tapi dimampukan oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya mengapa bukan kita yang dimampukan? Kalau orang-orang biasa itu dimampukan, ada yang menjadi kepala negara, ada yang menjadi ketua MPR, ada ketua mah yang lain yang tinggi-tinggi itu kalau dimampukan. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah berdoa minta dimampukan? Atau minta mentahannya saja yaitu uang? Ayo Susahabat-sahabat so, saya yang baik hatinya, jangan minder kalau tidak tahu sebanyak orang lain. Jangan merasa kurang kalau tidak memiliki yang tidak dimiliki orang lain. Dengarkan ini, orang yang memiliki Tuhan memiliki semua yang dimiliki Tuhan. Tinggal minta. Bersama dengan tidak adanya batas dari yang anda minta, jangan batasi tindakan anda. Berapa banyak orang keinginannya tidak terbatas, tindakannya dibatasi oleh malas, ragu-ragu, takut gagal. Jangan jadi anak muda yang buat orang tua stres membiayai pendidikan, lalu setelah lulus lebih stres lagi karena malas cari pekerjaan. Itu. Super sekali Pak Mario atas kesimpulannya. Dan tentu saja kesalahan yang disesali dan digunakan untuk memperbaiki diri sesungguhnya adalah rahmat. Saksikan terus program ini setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Selamat menjalankan ibadah puasa dan inilah Mario Teguh Golden Ways.